Ultraman habis bertarung terbang kemana? Dari Isekai kah? Ini adalah pertanyaan yang lumayan sering ditanyakan oleh beberapa fans Ultraman. Entah fans awam atau baru pertama kali nonton Ultraman. Dan di sini admin punya beberapa jawaban yang manuk akal. Tentang kemana sih perginya Ultraman setelah mengalahkan lawan-lawannya? Yang pertama, kembali ke tempat asalnya. Nah, jawaban yang pertama ini berlaku untuk Ultraman yang gak menetap di tempat dia sendiri saat mengalahkan Kaiju. Sebagai contoh, kayak Ultraman Zero yang membantu Reonic saat dalam kesulitan. Dan setelah mengalahkan lawannya, ia kembali ke rumah asalnya di planet Nebula F-78. Nah, untuk jawaban kedua, sebenarnya Ultraman ini gak kemana-mana. Lebih tepatnya sengaja terbang dan kemudian menghilang di luar angkasa demi menjaga kerahasiaan identitas seorang human host atau human form Ultraman tersebut. Karena kalau hanya menghilang, maka sangat rentan bagi human host bisa kepergok karena terdapat bekas cahaya saat ia menghilang. Hal ini yang terjadi pada Asuka, yang dimana identitas sendiri secara tidak sengaja terbongkar saat sebuah kamera merekam kejadian saat Daina menghilang dan Asuka muncul di titik menghilangnya Ultraman Daina. Jadi udah clear belum?